Jika Anda servis di Mitsubishi Rembang, Sun Motor Rembang, servis terkenter Euro 4 ya. Teman-teman, ini kan mobilnya mobil dam ditambang, meleduk, banyak debu, banyak kotoran. Itu yang biasa menyumbat ini radiator, intercooler dan teman-temannya yang ada di depannya. Nah, ini kotorannya sampai segini. Kalau kotorannya sampai segini itu bahaya ya. Bahayanya apa? Jadi pendinginannya pada mesin itu kurang bagus, kurang maksimal. Ya sangat berpengaruh nanti di tenaganya, pasti itu. Karena semuanya sudah tersistem secara elektronik ya. Pendinginannya harus bagus, temperaturnya harus bagus. Nah, ini nanti berpengaruh kepada di sensor. Nah, sudah agak bening ya, yang keluar airnya netes ke bawah sudah agak bening. Jadi kotorannya ini sudah jatuh semua. Jamin, insya Allah nanti mobilnya normal kembali, nggak ada kendala di sistem temperaturnya. Karena temperatur itu sangat berpengaruh ya. Dia udaranya nggak bisa mendinginkan radiator karena putaran kipasnya nggak maksimal. Akhirnya membuat sistem di komponennya juga akan berpengaruh di tenaganya. Jadi mobil ini datang dengan keluhan temperaturnya itu panas, kadang naik tinggi ya, dan ternyata benar itu radiatornya bukan bermasalah dari sistem pendingin airnya yang buntu tidak jalan, tapi dari faktor eksternal yang membuat mobil ini menjadi tidak lancar aliran udaranya. Nah, parah segini ya, kayak banjir nih teman-teman ya. Loh, kotor banget sampai lumpur-lumpurnya. Kalau seperti ini bersihkan sendiri di rumah bisa, dibawa ke tukang cuci suruh nyemprotkan bisa. Jadi ini pakai tekanan air dan juga pakai tekanan udara biar nanti nyemprotnya ke radiator dan ke kondenser itu benar-benar maksimal. Jangan lupa servis terkenter Euro 4 nya hanya di Mitsubishi Rembang, PT Sun Star Motor Rembang. Ketemu saya bersama Mas Edi.